Ya wong keong lah, Pak. Buat bahannya panas biar enggak kelet ya ini mau goreng ikannya apa ayamnya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, welcome to back my channel. Apa kabar kalian semuanya? Kudoakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu di dalam lindungannya. Dan yang lagi sakit segera sembuhkan dari sakitnya dan selamat beraktivitas kembali dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau ke pasar nih pagi hari jamnya 10. Mau ke pasar belanja. Ini aku lewat sebelah belakang pasar, biasanya aku lewat di depan pasar. Pasarnya rame hari ini. Aku mau beli brokoli. Hari ini mau masak brokoli sama masak terong. Terong yang dikasih ikan daging giling. Ini aku mau beli brokoli dulu. Ini mau beli daun berambang. Beli. Ulama lego lego go le mo ke lo le kan na dang a ji wai le ulama le de ho chi kong a zeng zeng se lo bai lo. Saman buka ya. Iya. Lanjut mau ke atas pasar. Atasnya ada terong apa enggak di nenek-nenek ya. Biasanya tuh ada terong. Abo. Suci mau kiu main nggak main na? Mau terong kok. Ti main ay kua. Ay kak, zaman, zaman pan. Jai. Pakem tai diuji. Engko sai. Ikan, saya juga mau beli ikan. Ini beli ikan. Udang. Jasan. Ya wong keong lah, Pak. Wong keong lah, Jau. Mayat. Wih, ya tiu. Oke. Oke, sat man ini langgananku ikan ini ya. Tadi aku belanja. Nih, aku udah pulang dari pasar, aku beli ikan. Nih, aku pakai ikan taruh di hub biar tidak kotor. Kotor pastikan airnya kotor. Netes-netes. Ini kalau ini kan aman. Terus aku beli ini tadi, brokoli. Kami ini beli energen buat sarapan pagi. Sarapan pagi. Terus beli jahe. Terus beli kacang panjang. Mau tak masak sayur asem kayaknya nanti.
Terus ini aku beli terong. Ada terong terus ini dulu. Daun bawang, ini ada daun bawang. Terus ini ada ikan giling mau Kak masak sama terong nanti. Seperti biasa setiap bulan mau bayarin. Bayar sampah apa ini? Bayar sampah. Cuacanya pagi-pagi panas, sekarang redup enggak panas. Ada pembangunan lagi di situ. Udah lama enggak turun jalan ke sini. Sudah sampai, aku mau masuk. Selesai. Bye-bye. Sekarang waktunya aku masak. Ini tadi terongi wis tak iki tak wei daging giling tak kleti ngene iki, iki mangga tak video soalnya keburu-buru mau metu maem karo artis karo bapakku jadi enggak sempat video. Nah saiki arep tak goreng, ambil wajan nih. Ini wajah nih, kompore, minyaknya, wajanku meleot, wajahnya meleot. Soalnya kapan hari kita kewing goreng, lali kata gocek iki nih dagangan lah kok mencolot untung, alhamdulillah orang jebol isikilku, ih kita kan meleot wajahnya. Nah iki tak lebok nih kan terongnya. Api ini cili air ben mateng, kok nak api ini gede-gede ora mateng. Cilingi cuma tak kasih merica bibit saja karena biasa majik aku nggak suka yang asin. Nanti tak gorengnya sampai habis ya ini dari ini. Terus ditutup. Tutup sampai rapas juga wajahnya meleot. Nah kita balik. Balik. Kuning terongnya, terongnya apa ini daging ikan gilingnya bukan sudah menguning. Kita balik ini nanti enggak tak kasih apa-apa soalnya maunya requestnya gini nih harus dibikinkan saus tuh enak tapi dia enggak mau maunya seperti ini ya sudah ini aja. Sambil nunggu terongnya mateng aku mau ngoseng nyapai brokoli tadi yang aku beli mau saya oseng dengan daging ayam. Daging ayamnya sudah tak ijip-ijip apa ya sudah tak bumbui tadi ya, tak bumbui sama merica garam sedikit sama santan atau jagung beras tepung jagung. Nah ini aku mau ambil wajannya dulu ya seperti biasa pakai wajan ini sudah kesorean ya biasanya jam segini aku sudah ngirim karena tadi keluar sama artisku jadinya jam segini belum matang karena ini tidak bisa dimasak dulu. Harus masaknya gini, jadi nggak apa-apalah telat. Yang penting mateng. Biar nunggu yang dibawa.
Ditunggu wajannya panas biar enggak pelet ya ini. Mau goreng ikan apa ayamnya dulu. Semuanya minyaknya habis. Minyaknya habis. Nanti nipat-nipat. Tak 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 tak. Menakutkan ya. Ini masukkan, ini dok ya, masukkan bawangnya yang sudah diiris-iris sama jahenya. Ini masukkan ayamnya, cepat aja masaknya ya. Di ini. Ini kasih hoyao sedikit. Sedikit saja. Masaknya biasa, seperti biasa, aku nggak pakai kira-kira saja ya. Awur-awur. Aduk. Tunggu dia matang, lalu masukkan brokolinya. Terongnya sudah matang. Angkat dulu. Dan ini masukkan terongnya lagi ya. Kan masukkan lagi terongnya. Kita tutup lagi. Biar empuk ya. Biar empuk. Nah, ini daging ayamnya sudah seperti ini. Kita masukkan. Kita masukkan sayuran banyak. Semuanya. Jatuh. Kita aduk-aduk. Nah, begini aja ini tinggal tunggu matang. Kita tutup. Tunggu dia matang. Kita tutup. Si air sedikit biar nggak kosong. Ikut lagi biar cepat matang. Sambil nunggu ini matang, aku mau metik sayur dulu ini ya, sayurnya. Ini buat anaknya mbokku. Sumuk sekali. Keburu-buru ini ya, soal nyuci sayurnya seperti biasa 3 kali ini ya. Ini sayurnya enggak saya masak karena ini nanti dimasak mbokku sendiri. Nah, ini kita lihat, mau melihat terongnya dulu. Takut kosong. Dibalik-balik. Keringetnya beler-beler, sembarang nak kasih itu. Tutup lagi. Wah, ini sayuran panen. Biar empuk, karena maunya katanya mintanya empuk-empuk. Ikan tadi yang aku beli tadi mau saya cuci, ini enggak saya masak juga, ini mbokku sendiri yang masak ya. Ini nanti cuma tak cuci dan tak kasih jahe saja dan daun bawang, cuci bersih gitu saja, dah cukup. Sudah.
taruh sini. Nah, ini jahenya sudah saya iris-iris panjang memanjang, ini saya masukkan sini. Masukkan sini, dan ini enggak habisnya, enggak semuanya. Ini dan ada daun bawang merah. Daun bawangnya diiris seperti ini saja. Ini juga nanti yang masak mbokku, cuma aku kasih ini saja. Nah, ini dewek, nah kan di sebelah sini. Ikannya sudah bersih. Sudah bersih. Sudah ini ya. Nah, ini kita lihat. Sudah matang. Sudah matang. Jadi kita angkat, sudah matang. Dikasih mbokku ya yang ini ya. Sudah matang juga ini terongnya, kita angkat. Aduh, panasnya. Masa keburu-buru, aduh pelet. Gimana yang tadi pelet ya? Ini wajahnya ini enggak enak, ini saya enggak suka. Kalau buat apa-apa tuh dia bisa lari. Sudah matang. Kita siapkan, aku mau ngirim ke rumahnya mbokku ya. Nih, mari kita siapkan ini seperti ini. Ini sayur dan ikannya tadi, ini pokoknya seperti ini aja, nggak mungkin jatuh lah dia. Nah, sampai di sini dulu videoku kali ini. Next video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya, mau ngirim dulu. Pakai kalungan seperti ini kalau ngirim ya. Tuh, sandalan satunya mana? Hmm.